Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fi din, a'azakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab al-khasa'is, yakni khasa'isul mustafa bainal ghuluwi wal jafa'. Kitab ini menjelaskan tentang keistimewaan Nabi dengan cara pertengahan, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan hal tersebut. Pada saat yang terakhir kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengimami sholat para nabi ketika berada di Baitul Maqdis. Dan itu terjadi ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya beliau. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, berikutnya adalah ikhtisasun nabi sallallahu alaihi wasallam bin syiqaqil qamari ayatan lah. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dibelahnya bulan sebagai pertanda kenabian beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam banyak hadis disebutkan tentang sebuah peristiwa ketika di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, maka kebanyakan mengingkari beliau. Hanya sedikit yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mengikuti Nabi dari yang sedikit itu adalah kebanyakan orang-orang lemah, sehingga mereka ditindas oleh orang-orang yang kuat dari kalangan kaum kafir Quraisy. Lalu sedikit demi sedikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kepercayaan dari orang-orang kafir Quraisy atau salah satu dari anggota keluarga mereka. Lalu orang-orang kafir Quraisy merasa khawatir. Kemudian mereka berupaya untuk mengadakan makar, menjatuhkan Nabi, kemudian membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putus asa dan lain sebagainya. Maka di antara yang disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, maka orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, apabila engkau bisa mendatangkan bukti bahwa engkau adalah utusan Allah yang bisa kami lihat, maka kami akan masuk Islam. Kami akan beriman kepada engkau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan kembali
apakah kalau aku memperlihatkan ayah tanda kenabianku, maka kalian beriman? Ya, kata mereka. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk ke langit, lalu tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan bulan terbelah menjadi dua. Bulan menjadi terbelah menjadi dua. Dan itu nyata pada zaman Nabi SAW terjadi. Maka ketika terjadi demikian, Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah ayah tanda kenabianku dari Allah, maka berimanlah kalian. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau telah menyihir kami. Turunlah ayat surat Al-Qamar ayat 1 dan seterusnya. Allah mengatakan, qala ta'ala iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Terbelahlah bulan, dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Lalu ayat berikutnya Allah menceritakan tentang kedustaan atau pendustaan mereka. Bahkan mereka mengatakan ini adalah sihir. Lalu mereka tidak mau juga beriman. Terus menerus demikian. Oleh karena itu di sini dikatakan, qala ta'ala iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, akhraja syaikhani min hadits Ibnu Mas'ud qala in syaqqal qamar ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam firqatain, ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatain, firqatun fawqal jabali wa firqatun dunahu, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishadu wal lafdhu lil bukhari. Yaitu ketika ayat ini dibacakan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, kiamat ini telah dekat dan bulan terbelah sebagai pertanda kenabian Rasulullah. Jadi terbelahnya bulan ini sekaligus menjadi dua pertanda. Pertama, pertanda dekatnya hari kiamat. Karena kita adalah umat akhir zaman. Tidak ada umat setelah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini hidup di akhir zaman dekat hari kiamat. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan ini sebagai tanda kenabian dan kebenaran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Tetapi ternyata mereka mengingkari. Lalu beliau mengatakan, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, betul-betul terbelah bulan pada zaman Rasulullah SAW menjadi dua. Para ulama mengatakan bulan itu bisa terbelah menjadi dua, dua bagian yang sama, itu tidak akan terjadi kecuali ketika bulan purnama. Dan ternyata ahli sejarah itu mereka menyebutkan terjadinya terbelah bulan pada zaman Rasulullah itu adalah terjadi diperkirakan tanggal 14 bulan Hijriah. Dan saat itu bulan sempurna. Jadi bulan sempurna itu sekitar 14, 15 atau bisa dikatakan 13 atau 15, 16 itu juga termasuk masih sempurna. Nah, saat itulah terjadi terbelahnya bulan menjadi dua bagian. Satu bagian berada di atas jabal gunung dan sebagian yang kedua atau separuhnya yang lain itu berada di bawah gunung. Di dalam riwayat-riwayat yang lain juga dikatakan bahwasanya satu bagian atau separuh bulan ini terletak di atas Jabal Qubais, Gunung Qubais sekarang yang sudah rata, yang dibuat istana sekarang ini. Kemudian setengahnya lagi berada di Gunung Qu'aiqian, semuanya di Mekah. Dan ini adalah kejadian yang nyata. Tapi ikhwan abdina azakumullah, yang namanya kesesatan, maka Rasulullah pernah mengatakan, wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa tersesat, disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Jadi mereka meskipun sudah menantang untuk diperlihatkan tanda kenabian lalu diperlihatkan betul-betul oleh Allah, tapi mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kisah ini dilanjutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam
tafsir surat Al-Qamar di awal-awalnya. Jadi ketika mereka tetap tidak mau beriman, lalu mereka menyebut ini sihir. Lalu ada orang-orang yang berakal di antara mereka, mereka mengatakan sesama mereka, kalau kita mengatakan ini sihir, maka jangan-jangan ini beneran. Nanti kalau beneran kita yang malu. Nah, biasanya sihir itu terjadi di suatu tempat, tapi tempat yang lain tidak ada pengaruh. Maka mari kita cari orang-orang yang perjalanan jauh datang. Maka kita tanya, apakah kamu melihat sesuatu di malam ini atau tidak, atau di malam itu atau tidak? Maka tatkala ketika datang ada orang Syam datang ke Mekah, ada orang Mesir datang ke Mekah, ada orang Yaman datang ke Mekah, ditanya, pada saat tanggal demikian dan demikian, atau belum ada tanggal dahulu, malam sekian dan sekian, ya, apakah kalian melihat perubahan di langit? Ternyata semua orang-orang musafir yang ditanya, mereka mengatakan, kami melihat bulan terbelah menjadi dua pada malam sekian dan sekian. Maka mereka mengatakan, oh berarti mereka pun juga melihat, berarti ini adalah bukan sihir. Nah, tatkala ditanya oleh orang-orang yang beriman, bagaimana menurut kalian, apakah itu sihir? Sehingga apa? Sehingga semua orang melihat, sedangkan sihir itu berlakunya hanya sebagian tempat saja, yang lain tidak terpengaruh. Akhirnya mereka mengatakan, inna Muhammadan qad saharun nasa jami'an. Mereka mengatakan, tetap ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Perkataan yang terlontar dari mereka adalah, sesungguhnya Muhammad telah menyihir semua manusia. Ya, tetap saja tidak beriman. Kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala ungkapan-ungkapan mencaci mencela mereka karena mereka tidak mau beriman. Namun mereka-mereka ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, tapi ternyata tidak beriman. Ikhwana fiddin azakumullah. Itulah salah satu keistimewaan Nabi, mukjizat yang istimewa yang tidak pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Musa mempunyai mukjizat. Nabi Isa juga demikian. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, mereka semua punya mukjizat. Tetapi mereka tidak pernah terjadi kejadian pada zaman mereka, yaitu terbelahnya bulan menjadi dua. Dan ini hanya terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yang kedua, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna min mu'jizatihi ma huwa azharu fil ijazi min mu'jizati ghairihi. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mukjizat-mukjizat Nabi itu lebih nyata dalam hal yaitu mukjizatnya, dalam hal keluar biasaannya itu lebih luar biasa dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat selain Nabi Muhammad. Jadi mereka masing-masing punya mukjizat. Nabi Musa, Isa dan sebagainya punya mukjizat. Tapi dibandingkan dengan mukjizatnya Nabi lebih luar biasa. Lebih, kalau mukjizat itu biasanya tidak masuk akal, maka mukjizat Nabi lebih lagi tidak masuk akal. Tapi nyata, sesuatu yang tidak masuk akal belum tentu itu tidak ada. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena akal ini ciptaan manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akal itu sangat-sangat terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemampuannya tidak ada batasnya. Dan Allah mampu menjadikan sesuatu yang mustahil bagi kita itu bisa nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa menampakkan sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diberikan sebuah contoh. Katafjiril ma'i min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti memancarnya air dari jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pernah beberapa hadis menjelaskan bahwa pernah beberapa kondisi kejadian dari jari jemarinya Rasulullah memancarkan air, dan itu dilihat langsung oleh segenap para sahabat Nabi. Tidak hanya katanya-katanya saja, perawi dari sahabat Nabi melihat langsung. Beliau mengatakan, fa innahu ablaghu fi kharqil adati min tafjirihi minal hajar. Memancarnya air dari jari Rasulullah itu lebih luar biasa dibandingkan memancarnya air dari batu-batuan. Jadi kadang-kadang ada batu yang besar, kemudian keluar dari batu itu air. Ini aneh, luar biasa, dan itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Tapi keluar air dari jari jemari Rasulullah lebih hebat lagi. Ini maksudnya. Beliau mengatakan, li'anna jinsal hajari mimma yatafajjaru minhun anhar. Karena salah satu jenis batu itu bisa suatu ketika memancarkan air, bahkan mengalirkan air seperti sungai itu ada. Kalau kita lihat ada gunung yang besar, kemudian air mengalir menjadi air terjun, itu biasa. Meskipun orang menganggap heran, tidak wajar, tapi itu bisa dan itu nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 60 Allah mengatakan, dan ingat tatkala Nabi Musa meminta hujan untuk kaumnya, memintakan hujan untuk kaumnya, maka kami pun mengatakan kepada Nabi Musa, pukulkan batu atau pukullah batu itu dengan tongkatmu. Pukullah batu dengan tongkatmu. Maka memancarlah 12 mata air dari batu tersebut. Mukjizat. Tadinya batu itu kering, tidak tampak ada tanda-tanda air. Tapi tiba-tiba ketika dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, memancarkan 12 sumber air. Memancar 12. Wa qala ta'ala fi sya'ni bani Israil, dan Allah pernah berfirman tentang bani Israil, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian kondisi bani Israil, hati-hati mereka itu menjadi keras setelah datangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi seperti batu bahkan lebih keras lagi. Lalu Allah mengatakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma. Akan tetapi di antara batu itu ada yang memancarkan air. Ada keluar air. Ternyata bisa jadi sumbernya dari dalamnya lagi. Jadi karena sumbernya tertutup batu, kemudian air itu keluar, keluar, kemudian keluarnya dari batu bisa. Dan Allah menakdirkan demikian gampang. Artinya tidak perlu diherankan, atau tidak perlu kita heran bahwasanya ada batu-batu yang mana kadang-kadang memancarkan air. Dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada zaman Nabi Musa. Wa amma ma ja'a fi sya'ni nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihaini min hadits Anas bin Malik. Adapun apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, qala, beliau mengatakan, ini kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik, dia melihat langsung bagaimana air memancar dari jari jemari Rasulullah. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahanat salatul asri. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tatkala datang waktu salat asar, faltamasan nasul wudhu'a falam yajidu. Lalu orang-orang mencari air untuk wudhu, tapi mereka tidak dapat. Jadi mereka mencari air untuk wudhu salat asar, mereka tidak menemukan air. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudhu.
Fawadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina yadahu wa amara an-nasa an yatawaddau bin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan air wudu. Jadi para sahabat Nabi mendahulukan Rasulullah. Ketika mereka sedang mencari air, mereka punya air sedikit, dibawakan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, silakan berwudu. Rasulullah tahu kondisi umatnya tidak punya air. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana yang dibawakan oleh sahabat Nabi ini. Rasulullah memasukkan tangannya atau satu tangannya ke dalam bejana tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berwudhulah kalian wahai sahabatku." Jadi bejana ada airnya tidak banyak, Rasulullah memasukkan tangannya kemudian sambil mengatakan, "Wahai para sahabatku, ayo berwudu dengan air yang ada di hadapanku ini." Qala fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi. Anas mengatakan, "Sesungguhnya aku melihat langsung air itu memancar dari bawahnya jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari dalamnya Rasulullah SAW atau dari dalam jari jemari Rasulullah SAW hatta tawaddau min indi akhirihim, sampai berwudu mereka-mereka ini sampai yang paling akhir mereka semua bisa wudu. Jadi bayangkan satu wadah air mangkok misalnya atau baskom kecil itu mungkin isinya air 1 liter lah atau setengah liter, hanya cukup untuk wudunya satu orang, karena Rasulullah biasanya wudunya hanya satu mud. Satu mud hanya setengah liter kira-kira. Nah, ketika Rasulullah tahu para sahabat Nabi mencari air tidak dapat, maka Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, mengalirlah air dari jari jemarinya Rasulullah, dan para sahabat Nabi semua berwudu. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya mereka berwudu caranya adalah langsung mengambil air dari situ. Ada yang lain juga mengambil kemudian dibawa pergi. Dan semua para sahabat saat itu berwudu tanpa kecuali, tidak ada satupun yang tayamum karena air tersebut mencukupi. Hanya satu wadah yang kecil cukup untuk banyak orang. Berapa jumlah mereka disebutkan di sini? Wallafdhu lil Bukhari wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim kanu zuha'a thalathi mi'ah, mereka jumlahnya kira-kira 300 orang. Kalau dikali setengah literan berapa? Air menjadi berapa? 150 liter. Jadi asalnya hanya setengah literan kira-kira, itu menjadi 150 liter. Cukup untuk berwudu 300 orang. Dari mana air tersebut datang? Dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana infijarul ma'i min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam ablagu fil i'jazi min infijaril ma'i min al hajar li Musa alaihi salatu wassalam. Maka memancarnya air dari jari jemari Rasulullah itu lebih hebat mukjizatnya dibandingkan memancarnya air dari sebuah batu untuk Nabi Musa alaihi salam. Kalau dari batu ada keterangan dalam Quran, ya. Dan kita saksikan kadang-kadang batu itu kering kemudian ada airnya keluar. Kita tidak tahu dari mana. Yang penting kelihatannya dari batu itu, seperti air terjun dan semisal. Tapi kalau dari tangan Rasulullah, yang mana tangan ini tidak mungkin mengeluarkan air menurut kita, tapi Allah menghendaki keluar mukjizat dari jari Rasulullah, air memancar begitu banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya banyak, ini hanya satu saja yang disampaikan oleh penulis kitab Khasa'isul Mustafa ini. Ada beberapa hadis, di antaranya adalah disebutkan oleh para ulama ada kisah yang lain, yaitu dari Jabir bin Abdullah. Kalau yang pertama tadi dari Anas, sekarang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala atasan nasu yaumal Hudaybiyah wan nabiyyu biyad baina yadayhi riqwatun min jildin. Jadi ketika diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, ketika saat perjanjian Hudaybiyah, dikenal dengan istilah Sulhul Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama
sekitar 1500-an orang perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk umrah. Dan Rasulullah menjanjikan kita akan pergi umrah. Maka yang terlintas pada benak para sahabat Nabi semuanya adalah ingin umrah. Tapi ternyata menjelang atau beberapa langkah masuk ke tanah haram dikepung oleh orang-orang musyrik. Tidak boleh masuk. Maka terjadilah perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bertahalul di Hudaybiyah dan menyembelih sembelian yang dibawa dari Madinah. Tapi mereka tidak langsung patuh karena mereka beranggapan bahwasanya bisa jadi berubah perintah ini, dan mereka anggapan dari awal jauh-jauh Madinah ke Mekah sudah hampir sampai lalu tiba-tiba batal. Kemudian Rasulullah menyontokkan dengan praktek. Rasulullah menyembelih sendiri, kemudian mencukur rambutnya langsung di hadapan mereka. Baru mereka sadar dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kejadian di Hudaybiyah ini ada yang menarik. Di antaranya adalah kata Jabir bin Abdullah, ketika manusia sedang kehausan di sana, tidak cukup air, maka Nabi SAW di hadapannya ada wadah air terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah SAW berwudu dari wadah isinya air, wadah tersebut terbuat dari kulit. Maka fa'asra'an nasu nahwahu faqala ma'lakum. Tiba-tiba para sahabat Nabi bergegas mendekati Rasulullah. Ya, Rasul sendirian berwudu dengan air yang sedikit. Tiba-tiba para sahabat Nabi datang bergegas kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada apa kalian bergegas datang kepada aku? Qalu laisa indana ma natawadda'u bihi wala nashrabu. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati air baik untuk wudhu maupun untuk minum, tidak ada. Illa ma baina yadaik, kecuali kami hanya melihat air itu ada di hadapanmu saja yang kau pakai. Fawadu'a yadahu sallallahu alaihi wasallam fir riqwa. Maka Rasul melihat, kemudian Rasul memasukkan tangannya ke wadah tersebut. Faja'alal ma'u yathuru baina asabi'ihi ka'amsalil uyun. Maka tiba-tiba air itu memancar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sumber air yang memancar. Kita melihat bagaimana kalau sumber air itu memancar, itu ada gelembung-gelembung, ya, ada sebagian anginnya juga demikian, keluar air dengan deras. Nah, itu terjadi di wadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, kami pun meminumnya dan kami pun berwudu darinya. Walamma su'ila Jabirun an 'adatihim qal. Kemudian tatkala ditanya Jabir, "Wahai Jabir, berapa jumlah kalian saat itu?" Maka Jabir mengatakan, ini perbandingan maksudnya di sini untuk mengukur kadar airnya itu berapa banyak. Berapa sih banyaknya air yang memancar, yang muncul dari jemarinya Rasulullah? Sedikit atau banyak? Maka Jabir mengatakan, laukana mi'ata alfin lakafana wa kunna khamsa asrata mi'ah, muttafaqun alaih. Kata Jabir, andaikan saat itu jumlah kami mi'atu alf. Berapa mi'atu alf? 100 ribu. Andaikan jumlah kami saat itu 100 ribu, maka air itu cukup untuk kami semua. Artinya terlalu banyak yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Tetapi saat itu jumlah kami hanya khamsa asratu mi'ah. Berapa? Khamsa asratu mi'ah. Ini bahasa yang jarang diucapkan dalam hadis. Khamsa asratu mi'ah, 1500. Berapa itu? 1500. Jadi 1500 jumlah kami. Cukup. Jadi ini lebih hebat lagi dari riwayat yang disampaikan oleh penulis kitab yang jumlahnya cuma 300-an. Ini sampai 1500-an mereka berwudu dari satu bejana kecil yang ada di hadapan Rasulullah, sumber airnya itu dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada lagi sebuah kisah dari Ibnu Mas'ud.
Beliau menceritakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala al-ma. Kami dahulu pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu air sangat-sangat sedikit. Ya, bisa jadi hanya cukup untuk minum. Orang yang bawa air ketika musafir untuk minum dan dia sediakan hanya untuk minum, lalu waktu sholat tiba dia tidak punya wudu, maka dia boleh tayamum. Karena air ini memang disiapkan untuk minum. Adapun untuk berwudu, maka tidak dianjurkan orang musafir itu membawa air untuk berwudu. Karena ada gantinya, yaitu tayamum. Nah, kejadian ini, ketika air itu sedikit, maka kewajiban orang yang tidak mendapati air, ketika dia enggak wudu, dia mencari dahulu. Jadi sebelum tayamum, nyari dulu semampunya. Nyari dulu semampunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan utlubu fadlatan minal ma. Rasulullah mengatakan cari dulu sisa-sisa air yang ada. Cari. Faja'u bi'ina'in fihi ma qalil. Maka salah satu mereka, para sahabat Nabi, menemukan sisa air yang sangat sedikit. Sisa dihadapkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sisa kami air, yang lain tidak ada air. Maka Rasulullah SAW fa'at khalayadau fil ina, thumma qala hayya ala tahuri baina, hayya ala tahuri al-mubaraki wal barakatu min Allah, wal barakah min Allah. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke bejana yang ada airnya sedikit saja dimasukkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, marilah berwudu dengan air yang diberkahi oleh Allah, dan keberkahan itu datangnya hanya dari Allah. Walaqad ra'aitu, kata Ibn Mas'ud, al-ma'a yanbu'u min baini asabi'in nabi. Dan sesungguhnya aku melihat sendiri bagaimana air itu mengalir deras, memancar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa hadis ini menunjukkan kepada kita tidak ada keraguan bahwa beberapa kali terjadi dari jari jemari Rasulullah mengeluarkan air yang tidak sedikit, cukup untuk banyak para sahabat, sampai dalam sebuah riwayat ada 1500-an orang berwudu dari air yang keluar dari jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimina rahimakumullah. Ada lagi hadis yang lain, yaitu dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, asbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa laisa fil askari ma'un. Fa'atahu rajulun faqala ya Rasulullah laisa fil askari syai'. Faqala lahu hal 'indaka syai'? Qala na'am. Faqala lahu fa'tini bihi. Fa'atahu bi'ina'in fihi syai' min ma' qalil. Faja'ala Rasulullah asabi'ahu fi famil ina' wa fataha asabi'ahu fanfajarat min baini asabi'ihi 'uyunun wa amara Bilalan faqala nadi fin nasil wudhu'ul mubarak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ini agak berbeda caranya. Kalau tiga hadis tadi, Rasul memasukkan tangan kemudian di bejana, ya, kemudian mengalir, muncul, memancar dari jari jemari Rasulullah. Tapi di sini kejadiannya agak berbeda. Suatu hari dalam rombongan tentara kaum muslimin, yang mana mereka-mereka ini tidak mendapati air, lalu datanglah kepada Rasulullah seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, pada kami atau kami tidak mendapati sesuatu, maksudnya tidak punya air. Maka Rasul bertanya lagi, apakah kalian memiliki sedikit saja? Maka sahabat Nabi mengatakan, ya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, bawa kemari. Hampir mirip dengan sebelumnya. Jadi cari sisa air yang ada sama wadahnya juga, bawa kemari. Maka diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadah air yang sedikit itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan atau memasukkan jari jemarinya ke mulut wadah tersebut, ya. Kemudian Rasulullah membuka jarinya, dibuka jarinya ketika dimasukkan, dibuka jarinya, lalu terpancarlah air dari jari jemari tersebut
seperti mata air. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal supaya memanggil seluruh orang yang ada untuk berwudu dari air yang penuh berkah ini. Jadi betul-betul keluar air dari jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan barangkali saja air itu bukan keluar dari jari Rasulullah, tetapi air itu dengan izin Allah menjadi banyak sendiri, yaitu asal sedikit kemudian Allah mentakdirkan banyak sendiri, tidak keluar dari jari Rasulullah, mengembang sendiri, bisa jadi karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan sebagai jawaban itu, ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya air itu berkembang sendiri secara zatnya tanpa keluar dari jari Rasulullah. Itu memang ada yang lain. Artinya apa? Keluar dari jari Rasulullah itu ada beberapa hadis, kemudian air itu menjadi banyak sendiri dengan izin Allah juga terjadi pada zaman Rasulullah. Dan itu mukjizat Rasulullah juga. Dicontohkan oleh para ulama sebuah hadis, yaitu terjadi pada zaman peperangan Tabuk. Perang Tabuk dikenal dengan perang pemberangkatan orang-orang Madinah untuk perang Tabuk ini, musimnya paceklik, musim kering, mereka menunggu panen. Ya, sampai-sampai ada dua sahabat Nabi atau beberapa sahabat Nabi tidak ikut, tidak ada alasan kecuali menunggu panen, sehingga akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diboikot oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala tentara sampai di mata air Tabuk. Mata air Tabuk yang biasanya mengeluarkan air yang sangat banyak, tapi hanya sedikit sekali air yang keluar, tidak cukup meskipun hanya untuk satu orang. Jadi satu orang saja tidak cukup, apalagi untuk satu kelompok tentara. Maka ikhwan fillah jazakumullah, Nabi pun berdiri, kemudian Rasulullah memulai mengumpulkan sisa-sisa air. Jadi dikumpulkan sisa-sisa air atau air-air yang mengalir kecil sekali dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Dikumpulkan, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mencuci, yaitu kedua tangannya dan wajahnya. Ini agak berbeda. Jadi Rasulullah mengumpulkan air yang ada dari mata air Tabuk, terkumpul sedikit, Rasulullah gunakan untuk cuci tangan, cuci wajah. Kemudian Rasulullah tinggalkan atau kembalikan sisa itu kembali kepada tempatnya, dibiarkan menetes ke tempatnya. Jadi diteteskan lagi ke tempat tersebut. Kemudian fajaratil ainu bima'in ghazir. Maka setelah itu, jadi Rasul tidak memasukkan tangan. Maka ketika kembali bekas air wudhu itu ke tempatnya lagi, air itu tiba-tiba menjadi lebih banyak, muncul sendiri banyak, mengembang sendiri air ini, bersumber sendiri ketika itu. Dan Rasul tidak menyentuh sama sekali, karena bekas Rasulullah menyentuhnya atau bekas dipakai oleh Rasulullah lebih banyak menjadi demikian. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu melihat saja dan dilihat oleh para sahabat yang lain, maka air itu menjadi banyak melimpah. Fasyariban nasu minhu jami'an, rawahu Muslim. Maka seluruh manusia yang ikut perang Tabuk semuanya minum dari air mata air Tabuk yang tadinya kering kemudian menjadi banyak melimpah, dan semua para sahabat yang ikut perang Tabuk bisa menikmati air tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa lagi. Adzan. Adzan dulu ya. Baik, silakan adzan dulu.
Kita lanjutkan. Kita tambahkan satu keistimewaan yang lain yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaninil jidhi ilai. Kekhususan Nabi, keistimewaan yang terjadi pada beliau, bahwasanya pernah terjadi batang pohon kurma menangis karena beliau. Ini pernah terjadi. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Benda yang dikatakan benda yang tidak bernyawa itu ternyata bisa menangis. Bahkan suara tangisan itu digambarkan dalam hadis seperti onta betina yang sedang melahirkan. Jadi onta betina kalau melahirkan pun menangis, ya, merintih. Itu adalah suara tangisan batang kurma yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegangan untuk khutbah Jumat di masjid beliau sebelum ada mimbar. Dahulu sebelum ada mimbar, itu ada batang kayu dari pohon kurma yang besar atau yang cukupan besar diletakkan di depan. Itu biasa ketika Rasulullah khutbah beliau pegang sebagai sandaran. Dan ada kisah-kisah yang lain diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika sholat lupa, ya, mestinya 4 rakaat ternyata hanya 2 rakaat. Kemudian Rasulullah langsung bersandar ke pohon tersebut. Kemudian diingatkan, akhirnya ingat. Lalu dia melakukan atau menyikapi kesalahan ini dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menambahi kemudian sujud sahwi. Kita kembali kepada masalah kita, yaitu termasuk keistimewaan Nabi yang tidak pernah terjadi pada Nabi-Nabi sebelumnya dan Rasul sebelumnya adalah ada batang pohon kurma yang menangisi beliau dengan suara yang jelas. Beliau mengatakan akhrajal Bukhari min hadits Ibnu Umar. Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadis dari jalan sahabat Ibnu Umar radiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu ila jid'in. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau khutbah dia berpegang kepada batang pohon kurma. Jadi kalau ini di sebelah kita ini ada mimbar, itu belum ada dahulu, kemudian ditancapkan di situ ada batang pohon kurma. Ya, Rasulullah ketika khutbah berpegang, ya. Dan saat itulah para ulama juga mengatakan bahwa ketika sebelum ada mimbar, Rasulullah itu juga ketika memegang batang kurma juga kadang-kadang membawa busur panah, tongkat, dan semisal. Tapi setelah diadakan mimbar, maka tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ketika khutbah di atas mimbar sambil memegang benda apapun, tidak ada. Tidak tongkat, tidak busur panah, apalagi pedang, tidak ada. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi ketika dia membahas tentang khutbahnya Rasulullah, maka beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang khutbahnya Rasulullah, kok pakai, ada yang pakai tongkat, ada yang pakai memegang busur panah, ada yang tidak. Maka beliau menyimpulkan bahwa Rasulullah ketika khutbah itu memegang busur panah atau tongkat atau yang lain itu ketika belum dibuatkan mimbar. Di antaranya juga sambil memegang batang kurma tadi. Nah, ketika dibuatkan mimbar, maka tidak ada satupun riwayat menyebut Rasulullah berpegang kepada sesuatu apapun karena dia sudah berdiri di atas mimbar dan berpegang kepada mimbar itu sendiri. Ya. Makanya tidak ada masalah membuat mimbar itu ada pegangannya, tidak ada masalah. Jangan sampai kemudian berpegang kepada sebuah hadis bahwa mimbarnya Rasulullah kemudian tiga tingkatan, ya,
tingkatan yang pertama pernah dipakai untuk sholat, memberi contoh sholat yang benar. Tingkatan yang kedua dipakai berdiri ketika khutbah Jumat. Tingkatan yang ketiga dipakai duduk antara dua khutbah. Kalau berpegang dengan hadis ini, maka tidak ada keterangan pegangan kanan dan kiri. Maka seperti ini, itu biasanya kadang-kadang terjadi mudarat. Mungkin jatuh, terpleset dan lain sebagainya. Tidak mengapa, tidak ada masalah dikasih pegangan kanan kiri. Karena apa? Karena Rasulullah ketika sebelum ada mimbar itu berpegang kepada sesuatu. Maka layaknya ketika membuat mimbar ada pegangan. Karena kita saksikan ada sebagian masjid ketika membuat mimbar berpegang kepada hadis yang pertama tadi, hanya dibuat trap saja tanpa ada pegangan kanan dan kiri, sehingga dikhawatirkan orang yang khutbah itu jatuh. Apalagi yang masih latihan khutbah ya, grogi, nah itu bisa jatuh betulan. Kadang-kadang bahkan pernah terjadi mimbar yang ada pegangan saja orang jatuh itu pernah, apalagi yang tidak ada pegangannya. Beliau mengatakan falamma takhadhal mimbara tahawwala ilaihi fa hannal jid'a fa atahu famasaha yadahu alaihi. Tatkala dibuatkan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sebelum ada mimbar Rasulullah berpegang kepada batang pohon kurma. Tapi ketika dibuatkan mimbar Rasulullah pindah, yaitu naik mimbar, sehingga meninggalkan batang pohon kurma. Maka batang pohon kurma ini menangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mendengar tangisan tersebut, Rasulullah mendekati batang pohon yang menangis ini, lalu Rasulullah menyentuhnya. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan tenanglah, kemudian diam. Maka setelah itu kisahnya selanjutnya dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan, maka setelah kejadian ini batang pohon kurma ini dikeluarkan dari masjid, diamankan sehingga tidak akan ada tangisan lagi di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Izzu ibn Abdissalam. Berkata al-Izzu ibn Abdissalam, "Wa lam yathbut li wahidin minal anbiya'i mithlu dzalik." Dan peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi oleh atau bagi siapapun dari kalangan para nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan, tiga keistimewaan nabi yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lainnya. Masih ingat apa yang pertama tadi? Bulan dibelah untuk Rasulullah untuk membuktikan kebenaran risalah Rasulullah di hadapan kaum kafir Quraisy, tapi ternyata mereka ingkar. Yang kedua, yaitu keluar air dari jemari-jemarinya Rasulullah, dan ini terjadi beberapa kali, ada 4 hadis yang kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, pohon kurma pernah menangis kepada Rasulullah SAW dengan suara yaitu seperti suara onta yang sedang melahirkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Jika ada, silakan. Ya. Kapan saja semaunya dia gitu ya. Ada pertanyaan, kejadian keluar air dari jari jemari Rasulullah beberapa kali, lalu para sahabat Nabi seolah-olah menjadikan hal itu biasa. Apakah ini berarti bahwasanya Rasulullah kapan saja mau mengeluarkan mukjizat? Jawabannya tentu saja tidak. Makanya tadi ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis yang kedua tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hayya 'ala at-tahuril mubaraki wal barakatu minallah. Marilah wahai sahabatku berwudu dengan air yang penuh berkah, dan keberkahan itu datangnya hanya dari Allah. Artinya tidak bisa suatu saat Rasulullah mengeluarkan mukjizat. Tetapi kalau Allah mengendaki keluar. Ya, keluar. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW tidak bisa menjawab, hanya diam, tidak keluar mukjizat. Artinya di sini adalah
hak untuk mengeluarkan mukjizat hanya hak Allah, sedangkan Rasulullah hanya bisa meminta saja. Kalau pas dikehendaki oleh Allah keluar, kalau tidak ya tidak. Kemudian apakah ini menjadi hal yang biasa? Iya. Para sahabat Nabi sudah terbiasa dengan kejadian luar biasa demikian, meskipun tidak sering, tapi beberapa kali terjadi. Dan diantaranya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah, mereka bertabaruk, ngalap berkah dari air yang sempat dipakai Rasulullah. Ini hal yang biasa. Dalam riwayat Bukhari misalnya, ketika mereka berwudu, ketika mereka mengambil sisa air wudu Rasulullah, mereka berebut, kemudian mereka usapkan ke wajah mereka, badan mereka, dan diusapkan untuk anak-anaknya. Iya. Rambut Rasulullah juga demikian. Sisa rambut Rasulullah digunakan untuk istisfa, pengobatan. Ya, ada sahabat Nabi yang sampai menyimpan di botol, dikasih air, kemudian diminumkan orang yang sakit. Ya, dalam riwayat Bukhari demikian. Jadi kalau ada rambut Rasulullah, itu bisa untuk tabarruk. Tetapi dengan catatan, para ulama mengatakan harus betul-betul yakin itu adalah rambut Rasulullah. Adapun zaman sekarang tidak ada jaminan itu adalah rambut Rasulullah. Dan mereka mengatakan hukum asal, satu rambut berlalu sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, itu keasliannya dipertanyakan. Bisa jadi itu adalah bukan rambutnya Rasulullah. Ada khurafat-khurafat banyak yang dikabarkan tentang rambut Rasulullah, katanya terus tumbuh ya sepanjang 1,5 meter. Ini pun juga tidak ada keterangan yang sahih. Tidak ada keterangan demikian. Bahkan keberadaan rambut Rasulullah masih ada atau tidak, Allahu a'lam. Dan kita itu hanya diperintahkan untuk menjaga sunnah Rasulullah, bukan menjaga rambut Rasulullah. Ada orang menyikapi rambut, katanya rambut Rasulullah, padahal belum tentu. Itu disimpan di tempat yang mahal, dibungkus dengan rapi, bahkan diberikan kamar khusus, kemudian dibacakan Al-Quran 24 jam. Ini semuanya termasuk perkara baru dalam agama. Artinya kita kehilangan rambut Rasulullah tidak ada masalah, tidak akan ada efek sama sekali. Tapi kalau kita kehilangan sunnah Rasulullah, inilah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Cukup insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan dan kita semakin yakin tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin dan membawakan rahmat dan berkah kepada kita semua dengan ilmu agama yang dibawakan, sehingga kita bisa menapakinya dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.